Pergi berlibur memang ampuh untuk membuat pikiran fresh kembali, apalagi di musim pandemi di mana semua tampak serba sulit. Hal inilah yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Beberapa waktu lalu, Nikita akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk liburan ke Turki. Selama di sana, wanita seksi satu itu banyak mengunjungi tempat destinasi wisata yang luar biasa indah. Jika mengintip ke laman akun Instagramnya, penampilan Niki pun dibuat berbeda, di mana ia tampil cantik dengan rambut panjang. Namun usai kembali ke Indonesia, Nikita Mirzani sempat dibuat kesal saat harus menjalani karantina di Hotel Bintang 5. Niki sempat mengutarakan kekesalannya ke akun Instagram pribadinya mengenai kurangnya pelayanan yang diberikan pihak hotel. Padahal untuk menjalani karantina di sana, Nikita rela membayar mahal hingga puluhan juta rupiah. Tapi terlepas dari pengalaman yang didapatnya, bagaimana cerita perjalanan liburan Nikita Mirzani selama di Turki? Habis liburan dari Turki, berapa hari ya? Semingguan lah bersama jalannya. Turki seru, akhirnya setelah 1 tahun lebih gue bisa melihat dunia luar. Seneng juga nggak pakai masker gitu di sana, nggak ngap gitu kan, walaupun emang di tempat-tempat publik nggak diharuskan, tapi ya mungkin kesadaran masing-masing aja kalau mau masih pakai masker ya boleh, nggak akan ada yang larang. Lumayan banyak, gue ke Kapadokia, terus ke Turkinya pasti ke tempat-tempat bersejarah. Gue kalau ke tempat-tempat Turki itu kan setengah-setengah Eropa, setengah Asia, jadi pasti kan sejarahnya banyak banget. Kalau gue kan mungkin orang taunya gue suka huru-hara, tapi gue tuh suka yang namanya sejarah-sejarah, jadi gue banyak ke tempat-tempat yang bersejarah aja di sana. Yang paling berkesan itu, semua berkesan sih buat gue, tapi akan lebih berkesan mungkin kalau gue perginya sama pasangan. Jadi kemarin sama siapa aja nih? Karena ada tempat-tempat yang romantis ternyata, sama teman-teman, sama tim gue, berenam. Lu bayarin semua ya? Dibayarin semua. Karena cuma Turki yang deket dan gak ribet dan menerima warga Indonesia. Yang selebihnya kan di band. Okay. Emang hanya liburan aja atau ada kerjaan? Ada kerjaan, jadi gue jadi salah satu pembicara untuk breast cancer di salah satu rumah sakit. Gue juga bingung kenapa dia milih gue, padahal banyak sekali kan artis di Indonesia. Tapi dia milih gue ya berarti ada satu spesial dalam diri gue yang mungkin mereka mau tahu juga lebih dalam. Ya itu, abis itu ya gue pergunakan dengan jalan-jalan, belanja, ketemu teman baru, hotel yang buat tempatnya hotel mahal semua cuy. Ya kalau netizen ada yang bilang kayak gitu ya maklumin aja lah, ya dia ngincer dunia luar juga belum tentu udah kan. Kalau netizen mah jangan dilawan lah, mereka kan orang-orang pengangguran yang punya banyak kerjaan, banyak waktu untuk ngurus-ngurusin hidup kita ya, jadi biarin aja lah. Sebenarnya kalau dibilang masalah enggak, karena gue tahu konsekuensinya ketika kita pulang dari negara lain pasti akan ada karantina. Tidak ada yang bilang tidak mau dikarantina. Tapi gue kan tidak pernah merasakan yang mereka rasakan nih. Jadi selama gue di Turki juga kan sebenarnya banyak DM yang masuk kan, nanti pulang karantina kan, karantina tuh begini gini gini. Tapi kalau gue kan orangnya harus merasakan dulu baru gue tahu kejadian sebenarnya. Ternyata gue merasakan hal yang sama ada orang-orang di DM yang gue nggak kenal yang menyampaikan suara isi hatinya sama seperti yang gue rasakan. Barulah gue bersuara gitu. Oke, jadi semua tim lo juga mendapat perlakuan yang sama? Sama, orang artis besar aja bisa digituin ya gimana orang biasa. Nah, makanya ini pelajaran ya buat orang-orang yang dari luar negeri ke Indonesia, lebih baik kalian beli karantinanya via online. Jadi kita pesennya hotel via online, terus lihat juga hotelnya. Kalau beberapa hotel karantina yang sudah terdaftar oleh Kemenkes sama Satgas COVID, ada beberapa hotel yang memang tidak bisa dibuka sama sekali kamar jendelanya. Jadi lo sumpek, bau segala macam. Karena lo bayangin 8 hari di dalam tidak boleh kemana-mana, terus spray tidak diganti, tidak dibersihin, anduk tidak diganti, seolah-olah tuh mereka yang di sana tuh semua terjangkit COVID. Mereka tidak bisa membeda-bedakan mana sih yang COVID, mana sih yang tidak. Jadi semua dipukul rata lah. Itu harus pemerintah pikirkan sekarang gitu kan. Karena gue merasakan nih, gue bisa ngomong. Dari bandara ada 3 pintu yang harus kita lewatin sekarang. Ya bukan cap imigrasi doang, tapi cap imigrasi itu belakangan ketika kita sudah selesai karantina. Jadi paspor itu otomatis disita. Ya kan? Pertama kita harus masuk, pertama kita harus ehat. Pintu pertama, pintu kedua legalisir. Surat yang dikasih pokoknya selembaran itu putih, vaksin lah segala macam ini itu tetek bengek, abis itu dicap kita pergi lagi ke pintu terakhir yaitu pintu ketiga mau keluar. Disitulah kita
pas mau ngambil koper disamperin oleh Satgas Covid untuk ditanyakan kalian sudah pesan ke kamar hotel untuk karantina di mana. Kalau tidak belum pesan kamar, mereka menawarkan gitu kan. Jujur karena gue berenam, ya gue mentingin kayak gue berenam. Yang satu perempuan, yang satu juga nggak mau. Maksudnya jadi gini loh. Karantina itu satu kamar satu orang. Lo bayangin kalau gue berenam, berarti 6 orang 6 kamar dong. Ya gue pasti mentingin kayak, ya gue mending hotel yang murah, ya kan? Bukan gue gak mampu bayar gitu kan, tapi lebih baik gue hotel yang murah. Tapi mereka semua aman, kita masih bisa ngobrol sama sekarang satu lantai. Akhirnya ketika gue mau pesan hotel yang murah, ternyata hotel yang murah itu sudah full. Dikasihlah beberapa list nama hotel-hotel bintang 5 semua. Dan itu saksinya yang denger banyak. Gue sempet, ya gue bukan berantem ya, kayak gue menanyakan dong, di bandara kok 17 juta, di hotel kok 22 juta gitu ya. Kalian semua juga kalau misalkan punya hal yang suka kayak gue, pasti kalian menanyakan, gak mungkin main bayar-bayar aja. Kayaknya orang pasti nanya dong, kok belum sejam udah naik 5 juta gitu kan. Iya karena begini, karena begitu, udahlah karena gue capek, gue bayar dong ya kan. Gue bayar, langsung kita di, karena di situ udah nungguin Satgas sama orang PCR udah nunggu tuh. Kita langsung dibawa ke salah satu kamar untuk tes PCR, besoknya negatif. Nah maksud gua, kalau udah tahu negatif, jangan kita diperlakukan seperti orang positif. Lu tau gak makanan tuh, gua pesen soto ayam nih. Dalam pikiran gua soto ayam kan panas, rasanya enak masuk ke lek-lekan gua, ke usus, ke lambung, enak kan. Kayaknya kalau di Turki kan makanan gak ada yang kayak gitu. Udah bayangin, wah nikmat banget ya, pakai sambal yang pedes ya kan, pakai kerupuk segala macam. Datang ke hotel, ditaruh di kayak goodie bag gitu, pakai kayak goodie bag teng-tengan gitu, taruh di lantai, kita buka pintu, itu makanan di lantai ya kan. Gue bilang, ah biasalah ya udahlah. Pas gue buka udah dingin, gak ada rasa, anget aja, anget gak ada deh. Sampai gue ceburin tangan gue gitu kan. Gue kayak beli soba makanan Jepang ya kan. Gue tidur, karena gue taunya hotel bintang 5 enak dong ya kan, panas kamarnya. Gue telepon engineering ya kan, pak ini panas segala macem. Datanglah engineering 20 menit kemudian, dibilang katanya, ini abis di otak-atik ya. Gue iya-iya aja lah, iya kali iya nih ada di otak-atik makanya gak dingin. Tungguin aja bu, paling 20-30 menit lagi dingin katanya. Iya gue tungguin, kok kagak dingin-dingin, gue keringetan udah sejam dua jam. Karena gue tau orang engineering itu ya dibayar seberapa sih. Kalau gue maki kan gue yang salah, misalnya gue kok jahat banget. Yaudah gue diemin, akhirnya gue gak tidur tuh seharian karena gue kepanasan dan gak ada ventilasi udara sama sekali yang bisa gue buka gitu kacanya. Tapi kalau buat gue karantina, sebenarnya gak ada yang menolak untuk karantina. Tapi buat gue karantina tidak fair, karena tidak terjadi sama semua manusia yang ada di Indonesia. Gue duduk di bisnis, gue tahu betul siapa yang duduk di bisnis. Bapak-bapak sama istrinya, sama anaknya, kurang lebih ada 6 orang. Dia tidak karantina. Kenapa? Karena dia keluar dari pesawat. Ini kan pesawat nih, ini kalau ada yang pernah naik pesawat nih ya, ini landed nih, ada lorong dong yang nyangkut sama pintunya. Nah, di lorong yang ini kan ada pintu tuh, biasanya tangga bawah tuh. Nah, dia tuh udah dijemput turun pintu ke bawah. Mata gua kan belum buta ya, jadi gua lihat kalau gua kan ngikutin ngikutin ke pintu pertama, pintu kedua, pintu kulit kok nih, mereka kok kagak ada gitu kan. Nah, berarti kan dia udah lewat jalur khusus, ya gua bukan suzon. Mungkin aja dia tidak di karantina gitu kan. Maksud gua kalau memang di karantina, ya karantina aja. Tapi manusia kanlah manusia, karena di dalam itu bukan ongol-ongol gitu loh. Lu bayangin aja 8 hari lu ditaro, lift itu dimatiin loh. Jadi sama sekali gak bisa lift itu ya? Dinonaktifkan. Jadi lu sama sekali gak bisa turun. Logikanya kalau kabur, bagaimana mau kabur? Orang paspor disita dan kita difoto gitu.